apa yang diorang pakai kat telinga tu? Dengar-dengar lagu ke? Ini yang kita panggil IEM, in-ear monitor. So apa-apa yang penerbit cue daripada dalam mobil tu, pengacara akan dengar. Sama ada kita nak suruh break kejap lagi ke, time dia nak habis ke, dia akan cue daripada situ lah. Sebenarnya dia adalah one-way communication lah. Ini one-way communication. Apa-apa penerbit nak maklum kepada pengacara, dia nak bagi arahan kepada pengacara, dia akan cakap melalui intercom tu. So pengacara akan dengar saja. Pening tu saya rasa tak ada lah kot. Sebab dia orang dah biasa. Biasanya dia orang ni dah memang profesional. Sebab benda ni memang khas kita buat untuk mendengar cue daripada penerbit. Di luar dan di dalam sama saja. Untuk macam di lokasi ni, penerbit kita ialah Encik Kamal Firmansyah dan SA. SA pun sama juga. Depends pada situasi. Kalau macam sebelum ni kita ada buat program Merdeka, kalau situasi tu tempat yang environment yang sangat kuat, contoh kita ada tetamu tak boleh dengar suara pengacara, so kita akan gunakan ni untuk bagi tetamu juga. Ada juga masalah, biasanya kita akan mengalami masalah frekuensi. Frekuensi ada masalah kabel lah, sebetulnya lah dua tu. Sama ada kita tukar kabeling atau kita tukar balik frekuensi supaya dia tak clash dengan frekuensi yang lain lah. Pakai ni, ni pakai dia senang saja. Dia macam kita ada earphone kat rumah, cara pemakaian dia sama saja. Cuma biasanya kalau pengacara kita akan nyorokkanlah kabel-kabel dia macam ni. Kita pakai ini dan kita ada volume untuk kita kontrol. Sama ada nak kuat ke, slow ke, volume up, volume down, macam inilah. Okay. Ini kita boleh sangkut dekat belakang tali pinggang ke seluar ke. Selalu tengok dalam cerita spy kan pakai benda ni. Sekarang dah tahu macam mana fungsi dia. Bukan dengar lagu, nak bagi keterangan jiwa tau. SPM 40 tahun ke mana lepas ni? Cuba teka di ruang komen.